sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi merdeka 73 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seluruh warga Jawa Tengah yang saya cintai dan saya banggakan, serta upacara yang berbahagia. Pada hari ini Jumat 17 Agustus 2018, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menyelimuti hati dan jiwa seluruh bangsa Indonesia. Sebagai bangsa, kita sudah 73 tahun menghirup udara merdeka, lepas dari belenggu penjajahan. Kita yang ada di Jawa Tengah hari ini pun turut berkhidmat melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Inilah seremoni pemenangan jasa perjuangan para pahlawan, sekaligus bertujuan membuka semangat kebangsaan, yaitu semangat seluruh rakyat untuk mencintai dan membangun bangsa dan tanah airnya, Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, siap menyaksikan semangat rakyat menyambut dan merayakan kemerdekaan Indonesia, hati saya selalu bergetar dan bangga. Saya menangkap nuansa kegembiraan dan kesukacitaan rakyat dalam kegiatan lomba yang dihelat, event seni budaya yang digelar, maupun kreasi lingkungan yang makin apik dan smart. Gotong royong tampak jelas ditunjukkan pada saat mereka mengecat gapuro dan jalan, masang bendera merah putih, lampu penjor, umbul-umbul dan lain-lain. Memang 17 Agustus bukan sekedar RC-RC kampung, lomba balap karung, pawai keliling kota atau kegiatan lainnya. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menunjukkan kepada kita betapa bangga dan cintanya rakyat pada Ibu Pertiwi. Kebersamaan dan persaudaraan, keikhlasan dan kebersahajaan tampak jelas dari raut wajah mereka. Oleh karena itu sedih rasanya dan sungguh tidak rela kalau di antara anak-anak bangsa masih ada yang saling menebar rasa benci, fitnah dan saling menjelekkan, serta membuat dan menyebar hoax karena perbedaan. Batin saya mau berteriak dan dada saya terus berkulak. Mestinya keragaman itu dapat diterima sebagai keniscayaan. Perbedaan apapun bentuknya merupakan berkah alam. Justru dalam perbedaan selalu terjadi keindahan, karena taman yang indah selalu ditumbuhi beraneka ragam kembang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, percayalah, negara telah dan akan hadir guna menyelesaikan persoalan warganya. Negara terus berupaya menciptakan rasa aman dan nyaman. Negara terus memberikan pelayanan terbaik dan berusaha mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Maka sebagai warga negara, kita harus ikut merawat capaian dan kemajuan pembangunan dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Kita harus berperan aktif untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan kita. Munculnya paham-paham anti Pancasila, tampilnya sikap-sikap anti NKRI, serta menggejalanya praktek-praktek terorisme harus kita hadapi dengan tegas, lawan. Sudah seharusnya kita meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam kehidupan nyata. Praktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selalu berpikir positif, jujur dalam ungkapan, teguh dalam pendirian, disiplin menjalankan tugas, punya unggah-ungguh dalam pergaulan, toleran dalam bermasyarakat, tepor serio, dan selalu semangat untuk bergotong royong, serta bangga dan cinta atas karya bangsa sendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini saudara-saudara kita di Lombok masih berduka. Air mata mereka adalah kesedihan kita dan senyum tawa mereka juga adalah kebahagiaan kita. Hari ini
juga kemiskinan yang dialami sebagian saudara kita masih menjadi PR bersama. Mari kita kembangkan terus rasa empati, sikap peduli dan sikap berbagi. Mari jadikan bahu ini pokok bak baja, karena masih banyak saudara kita memerlukan tempat untuk bersandar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, besok Presiden Jokowi akan membuka Asian Games. Para pejuang olahraga akan bertarung habis-habisan demi nama harum dan harga diri bangsa. Meski tidak ada event diselenggarakan di Jawa Tengah, tetapi kita tetap merasa ikut bangga. Kita dukung dan sukseskan kegiatan olahraga multi-event antar negara Asia ini. Kita berikan semangat kepada para pejuang olahraga bangsa. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah tuan rumah yang baik dan sekaligus mampu menorehkan prestasi membanggakan. Buktikan pula bahwa kita adalah bangsa besar yang punya jiwa sportivitas tinggi dan nilai-nilai kejuangan yang tidak pernah padam. Ibu Pertiwi memanggil putra-putrinya untuk berkarya. Maka jadilah bagian dari perubahan dan jangan hanya diam saja demi kemajuan bangsa. Bersama kita berantas setiap ancaman terhadap ideologi Pancasila dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Berbuatlah terbaik dari setiap tetesan keringat demi kibaran merah putih di angkasa raya. Kepakkan sayap Garuda untuk Indonesia unggul di pentas dunia. Bapak Ibu hadirin, seluruh warga Jawa Tengah yang saya cintai, serta peserta upacara yang berbahagia hari ini, 17 Agustus 2018, saya menyeru kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk terus berhimpun dalam sumbangan pemikiran dan gagasan kreatif untuk diwakafkan bagi bangsa. Hari ini saya juga mengajak, ayo ambil bagian, memberikan peran untuk kemajuan bangsa dan negara. Mari bergotong royong membangun bangsa dan memperkuat negara, sebab kerja kita adalah prestasi bangsa. Akhirnya saya sampaikan selamat kepada anak-anak kita, khususnya dari Jawa Tengah yang telah berprestasi membawa nama bangsa seperti Timnas U16. Terima kasih dan apresiasi juga saya sampaikan pada warga Jawa Tengah lainnya yang telah dan terus berkarya memberikan prestasi demi Jawa Tengah dan nama harum Indonesia di mata dunia. Selamat berjuang, saudaraku. Selamat berkarya, Indonesia adalah kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa nanti akan memberikan kekuatan dan meridhoi setiap usaha luhur kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi hamma, wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia-Mu yang telah membebaskan kami dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri kami. Terimalah syukur kami dan tambahkan nikmat-nikmat-Mu kepada bangsa kami.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, di bawah naungan kasih sayang-Mu pada hari ini, 17 Agustus 2018, kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan, gelorakan di setiap hati kami, semangat bekerja dan berinovasi meraih prestasi untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa kami dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkan kesatuan dan persatuan bangsa kami, karena persatuan menjadi modal dan kekuatan dalam membangun negara dan bangsa kami untuk mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah kekhidmatan memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat meningkatkan kesadaran kami akan jasa-jasa dan pengorbanan para pahlawan pendahulu kami. Bangkitkan semangat kami untuk meneruskan cita-cita perjuangan mereka yang sangat luhur dan mulia. Beri kami kekuatan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan membangun tiada henti dan merasakan hasilnya ke seluruh bumi pertiwi. Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah permohonan dan doa kami. Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.